Cek fakta, Natasha Wilona baca syahadat dan bakal segera menikah dengan Aliando Syarif. Tampil memikat di film Argantara, Aliando Syarif dan Natasha Wilona disebut tengah dekat dan bahkan dikabarkan segera menikah. Natasha Wilona bahkan sudah mengucap syahadat, benarkah? Kemesraan antara Aliando Syarif dan Natasha Wilona dalam film Argantara yang tayang perdana tanggal 29 Desember tahun 2022 lalu itu, bikin para penggemarnya hanyut. Tak sedikit yang berharap bahwa kemesraan itu terwujud di dalam dunia nyata. Bahkan di kemudian hari berkembang isu keduanya saat ini tengah dekat bahkan bakal menikah. Tak sampai di situ, lantaran ada perbedaan keyakinan, demi menikah, Natasha Wilona telah berucap syahadat. Hal itu salah satunya seperti tertulis di channel YouTube Umpu Channel yang mengunggah video kemesraan Natasha Wilona dengan Aliando Syarif. Dengan judul bacakan syahadat Natasha Wilona segera menikah dengan Aliando Syarif. Di dalam video itu berisi motion picture saat Aliando Syarif dan Natasha Wilona bersama. Beberapa merupakan potongan gambar di film Argantara sementara yang lainnya yakni ketika keduanya tengah membuat konten di channel YouTube Natasha Wilona. Sementara berdasar penjelasan narasi yang bubuhkan, lebih banyak menyampaikan narasi perihal gosip Natasha Wilona dengan Aliando Syarif. Tak ada satupun narasi yang menjelaskan perihal keduanya yang bakal segera menikah. Bahkan terkait bacaan syahadat seperti yang tertera di judul, itu merupakan potongan kalimat dari Natasha Wilona saat mengungkapkan candaan Aliando Syarif ketika menjalani proses syuting bersama. Meski mereka dijodohkan tapi keduanya diketahui memeluk keyakinan berbeda. Saat ini disinggung Wilona mengaku Aliando sering bercanda dengan meminta lawan mainnya mengucap kalimat syahadat. Cuplikan video itu menuai beragam komentar netizen. Di antaranya meyakini bahwa pemeran ganteng-ganteng serigala itu memang memendam perasaan terhadap Natasha Wilona, ucap narasi di video itu seperti dikutip Minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023. Berdasar fakta tersebut, kabar bahwa Natasha Wilona membaca syahadat dan segera menikah dengan Aliando Syarif belum bisa dipastikan. Dari penelusuran, baik Aliando Syarif maupun Natasha Wilona tak ada satupun statement yang menyatakan mereka akan segera menikah. Selain itu, pemberian judul dengan isi dalam video di channel Umpu Channel itu disinformasi alias hoaks semata.